책 Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى Yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita di malam ini alhamdulillah dipertemukan di tempat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini, itulah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya maksud dan tujuan dari kehadiran kita adalah untuk sama-sama mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diwariskan kepada umat ini melalui para ulamanya, dan sampai hal tersebut kepada kita semua sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, sungguhnya para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi, mereka adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan harta benda, tidak mewariskan mata uang emas, demikian pula mata uang perak dan yang lainnya. Tapi mereka mewariskan ilmu agama, ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan petang hari ini dalam kajian adab dan akhlak yang secara sistematis kita ambil pembahasannya dalam Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai di hadis yang ke-34, ya. Hadith yang ke-34 itu masuk dalam babu irdul Islam alal ummi an-nasraniyah. Ini adalah bab yang menjelaskan atau menyebutkan tentang menawarkan keislaman kepada ibu yang beragama Nasrani. Nah, menawarkan Islam, menyampaikan Islam kepada ibu yang beragama non-Muslim, dalam hal ini adalah Nasrani. Hadis yang ke-34, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa amirul mu'minin fil hadithi, حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد المالك وهو ثقة قال حدثنا إكريمة ابن أمار. إكريمة ابن أمار atau Abu Ammar ini salah seorang daripada ulama yang beliau a'immatul hadis, para ulama imam dalam bidang hadis, dan beliau dikatakan thiqah oleh Imam Ibn al-Ma'im dan juga Imam Al-Ajali. Naam. Kemudian hadatsana Abu Katsir As-Suhaimi. Abu Katsir As-Suhaimi
ini kunniyah ya, Abu Katsir As-Suhaimi. Ada yang mengatakan namanya adalah Yazid bin Abdurrahman. Yazid bin Abdurrahman. Ada pula yang mengatakan namanya bukan itu. Ala kulli hal, beliau seorang yang siqah. Nah, beliau mengatakan qala sami'tu Abu Hurairah. Saya telah mendengarkan Abu Hurairah. Abu Hurairah dimaklumi ya, salah seorang dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya, beliau meriwayatkan hadis tidak kurang dari 5314 hadis. Naam, 5314 hadis. Seingat saya. Naam. Beliau mengatakan ma sami'a bi ahadun. Ma sami'a bihi ahadun, tidak ada satupun orang yang mendengarkan tentang aku. Ya, tidak ada satupun orang yang mendengarkan tentang aku, Yahudiun wala Nasraniun, apakah dia itu Yahudi ataupun Nasrani, illa ahabbani, kecuali dia pasti akan mencintai saya. Kecuali dia pasti akan mencintai saya. Nah, apa sebabnya beliau mengatakan demikian? Iya, nanti akan disebutkan di akhir hadis. Iya, penyebab sampai beliau, siapapun yang mendengarkan tentang Abu Hurairah pasti iya, mereka akan suka dan cinta kepada Abu Hurairah. Apakah itu Yahudi maupun Nasrani? Nah, inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'bah. Sungguhnya ibu saya, iya, ibunya Abu Hurairah. Naam. Ibunya Abu Hurairah itu Umaymah bintu Sabih namanya ya. Umaymah bintu Sabih atau Umaymah bintu Safih. Naam. Umaymah bintu Sabih atau Umaymah bintu Safih Al-Haris. Sungguhnya ibu saya, saya sangat menginginkan dia masuk ke dalam Islam. Fata'ba, tapi ternyata dia enggan, tidak mau masuk dalam Islam. Naam. Fakultu laha fa'abat. Saya sudah menyampaikan kepada ibu saya, tapi ibu saya tidak mau masuk dalam Islam. Naam. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu. Maka saya pun mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ud'u Allah laha fada'a." Iya, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk ibu saya. Sebab kalimatnya "Ud'u Allah laha", bukan "Ud'u Allah 'alaiha". Kalau "Ud'u Allah 'alaiha" itu mintakanlah keburukan kepadanya. Iya, penggunaan kalimat lam dengan ala itu sangat berpengaruh dalam arti, dalam makna, ya. Nah, kalau salah di dalam menulis, salah dalam mengucapkan, iya, jangan-jangan kita minta iya, didoakan kejelekan. Iya. Nah, kalau kita katakan ud'ullaha li, itu kita minta didoakan kebaikan. Iya. Tapi kalau kita katakan ud'ullaha alayya, wah, ini dia minta dirinya didoakan kejelekan. Naam, sepintas maknanya, sepintas dari sisi bahasa, yang tidak teliti dari sisi bahasa mungkin anggap biasa saja. Padahal secara makna li dengan alayya itu berbeda sekali. Naam, sangat berbeda. Nah, di sini Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan kebaikan kepada ibu beliau. Naam, fada'ah. Nabi pun melakukannya. Nabi mendoakan iya, kebaikan kepada ibunda Abu Hurairah. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-baba. Maka saya pun mendatangi ibu saya. Dan ternyata pintu itu sudah tertutup, sudah terkunci, pintu rumah maksudnya. Naam. Faqalat, lalu sang ibu di dalam itu mengatakan, "Ya Aba Hurairah, inni aslamtu
"Wahai Abu Hurairah, sungguhnya saya sudah masuk ke dalam Islam. Saya sudah masuk ke dalam Islam." Ternyata ibunya beliau sudah masuk Islam. "Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka saya pun beritakan hal itu kepada Rasulullah. Saya sampaikan, yakni ibu saya telah masuk ke dalam Islam. "Faqultu," dan saya berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha li." Kembali beliau minta didoakan kebaikan. "Doakanlah kebaikan untukku. Ud'ullaha li wa li ummi." Dan juga kebaikan untuk ibuku. Faqala, maka Nabi SAW pun mendoakan beliau dengan mengucapkan atau membaca, "Allahumma abduka Abu Hurairata wa ummuhu ahibbahuma ilan nas." Ya Allah, ini adalah hambamu Abu Hurairah dan juga ibunya. Jadikanlah dia dicintai oleh manusia. Nah, dijadikanlah ia dicintai oleh manusia. Ini yang menyebabkan sampai tidak ada satupun yang mendengarkan tentang Abu Hurairah, apakah itu Yahudi maupun Nasrani, kecuali pasti mencintainya. Itu buah daripada doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang bersama kita jemaah sekalian, hadis yang ke-34 di bab yang menyebutkan tentang menawarkan keislaman terhadap ibu yang non muslim, atau di sini dia adalah Nasrani. Dari hadis ini banyak petikan-petikan pelajaran yang bisa kita raih atau bisa kita dapatkan. Di antara faedah daripada hadis ini jemaah sekalian, bahwasanya hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling baik ibadahnya, manusia yang paling alim, paling soleh, tapi dia tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dia cintai. Kepada siapapun yang dia cintai, dia hanya bisa memberikan hidayah irsyad wal bayan, penjelasan dan bimbingan. Tapi yang menggerakkan hatinya mengikuti penjelasan dan bimbingan itu Allah. Nah, itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, Abu Hurairah, iya, meskipun beliau sahabat yang terkemuka, iya, sahabat yang terkemuka, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nah, sahabat yang paling wara, paling berhati-hati dalam masalah penyampaian hadis, bagus keislaman beliau, tapi ternyata beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada ibu beliau. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya kita tidak boleh langsung memberikan penilaian seperti seseorang yang sudah dikenal dengan kebaikan, iya, lalu kemudian kita memberikan cap negatif kepada dirinya disebabkan ada dari kalangan keluarganya yang belum baik. Ada dari kalangan keluarganya yang belum baik. Nah, ini biasa ada di tengah masyarakat kita. Apalagi kalau dia seorang kiai, seorang ulama, iya, dai, ustad. Ada mungkin anaknya, kemenakannya, sepupunya yang masih berada di alam jahiliyah. Nah, kadang yang dikambing hitamkan sang kiai itu, yang dikambing hitamkan sang ulama tersebut, nah, atau sang dai atau sang ustaz tersebut, padahal dia tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Nah, jangankan dia, jangankan mereka yang kita sebutkan, baginda Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Hidayah taufik, yaitu hidayah untuk mengikuti petunjuk. Adapun hidayah yang bentuknya bimbingan, arahan, iya, maka itu boleh dan siapapun yang memiliki kemampuan bisa memberikannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim." Sungguhnya engkau Muhammad itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya bimbingan, arahan, ini jalan yang benar, ini amalan yang baik, itu bimbingan semuanya. Tapi untuk melakukan bimbingan dan kebaikan itu butuh hidayah taufik dari Allah. Iya, butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau sendiri itu sebagaimana yang dimaklumi, iya, ada dari kalangan keluarga mereka yang ternyata tidak taat kepada Allah padahal mereka nabi. Nabi Nuh yang kufur itu istri dengan anaknya. Nah, itu nabi dia. Tapi yang kufur istri dan anaknya. Dan meninggal di atas kekufuran itu. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang kufur siapa? Ayahnya. Tetap di atas kekufurannya sampai meninggal. Nah, demikian pula dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kedua orang tua beliau. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, disyariatkan untuk meminta didoakan. Ya. Disyariatkan untuk meminta didoakan terutama kepada orang yang memiliki keutamaan. Orang yang memiliki keutamaan, termasuk keutamaan dia orang berilmu, orang soleh, orang yang baik keimanannya, jauh dari maksiat. Ini semua orang yang penuh, orang yang ada keutamaannya. Nah, jangan minta doa dari orang yang tidak jelas. Ya? Minta doa dari orang yang tidak jelas. Nah, apalagi pelaku maksiat, untuk dirinya saja tidak dikabulkan. Naam. Tayyib. Tapi hendaknya minta kepada orang yang memiliki keutamaan. Naam. Itu juga memberikan pelajaran kepada kita, disyariatkan bagi seseorang yang meminta untuk didoakan, hendaknya didoakan sesuai dengan apa yang cocok untuk dia. Didoakan sesuai dengan apa yang cocok untuk dia. Sebab Abu Hurairah meminta secara umum. Iya. Mintalah, doakanlah, mintalah kepada Allah untuk ibu saya kebaikan. Ya. Nah, dan Nabi mendoakan supaya dia masuk ke dalam Islam. Sebab itu yang paling cocok. Itu yang paling cocok ketika itu. Nah, kemudian setelah itu dia minta lagi didoakan. Apa yang Nabi anggap cocok bagi dia, bagi Abu Hurairah dan ibunya, adalah supaya dia dicintai oleh manusia, tidak dimusuhi oleh manusia. Padahal bisa saja Rasulullah memintakan supaya Abu Hurairah dilapangkan rezekinya, kan begitu? Ya toh? Atau dibanyakkan istrinya. Ya? Bisa saja seperti itu. Iya. Sebagaimana doa Nabi kepada Anas bin Malik. Iya, tapi doa Nabi kepada Anas bin Malik bukan diperbanyak istrinya. Iya. Ya Allahumma aksir maluhu wa waladuhu wa adkhiluhul jannata. Iya, Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik supaya diperbanyak anak-anaknya. Ya, kalau diperbanyak anak-anak tentunya sumbernya dulu harus ada. Iya toh? Nah, dan perbanyak harta bendanya dan masukkan dia ke dalam surga. Itu demikian, itu yang cocok dan pas untuk dirinya. Iya, sehingga kalau kita misalnya, "Pak, tolong doakan saya." Iya. Nah, enggak apa-apa kita tanya, "Kamu ada apa sekarang ini?"
Ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dia bujangan tingting. Ya. Bujangan tingting sudah hampir lapuk. Ya, diterpa angin sepoi-sepoi dan angin puting beliung. Ya. Nah, tolong doakan saya, dilancarkan rezeki saya, bisa sampai sempat. Oh, jangan doakan, doakan supaya dia cepat menikah. Itu lebih cepat, lebih tepat untuk dia. Nah, lihat apa yang cocok untuk dia. Ya. Nah, meskipun demikian, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya dengan mendoakan seperti itu, pintu rezeki akan terbuka. Sebab menikah itu salah satu pintu rezeki. Ya. Saya ulangi dan tolong digaris atasi. Ya, enggak perlu digaris bawahi. Digaris atasi. Menikah itu pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa amkihul ayyama minkum was-salihin min ibaikum wa ibadikum salihin yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli." Nikahkan orang yang bersendirian antara kalian. Kalau mereka merasa tidak mampu, mereka merasa yakunu fuqara, miskin fakir, yughnihumullahu min fadli. Allah akan membuat dia kaya dengan keutamaan Allah. Nah, makanya kalau dia bilang nanti saya kaya baru mau menikah, aih, tidak menikah itu kapan? Iya, dugaan kita seperti itu. Nah, kalau mau menikah cepat, Allah akan bukakan beberapa pintu-pintu rezeki. Iya, asal tujuan, niat dan tujuannya baik dan benar. Ya, menikah karena ibadah, bukan mencari-cari yang enaknya saja. Cari, iya, anak tunggal, pewaris satu-satunya. Ini sulit ini. Ya. Nah, semua dia punya kepribadian yang luar biasa. Bukan cuma luar biasa, dia punya kepribadian yang banyak. Iya, mobil pribadi, rumah pribadi, villa pribadi. Jangan niatnya seperti itu. Nah, tapi niatnya untuk iya, ibadah dan kemudian untuk menyempurnakan agama. Ya, untuk menyempurnakan agama. Sehingga ibadahnya tersebut sempurna. Nah, tidak seperti ketika dia bujangan, selalu setengah, selalu sepotong, tidak pernah sempurna itu ibadahnya. Iya. Nah, jemaah sekalian, sehingga sekali lagi lihat kebutuhan dia apa, kebutuhan dia itu apa, doakan yang cocok untuk dia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kepada Abu Hurairah yang cocok dan pas untuk beliau. Nah, kemudian faedah dan pelajaran yang lain bahwasanya iya, ini menunjukkan disyariatkannya mendoakan orang dan orang tersebut tidak mengetahui bahwa dia didoakan. Mendoakan seseorang dan orang tersebut tidak mengetahui dia didoakan. Bahkan ini termasuk doa yang mustajabah. Doa yang dikabulkan. Ad-du'a, istilahnya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ad-du'a iya, bi dhahril ghaib. Mendoakan orang yang dia tidak tahu bahwa didoakan. Iya, atau orang tersebut ada di tempat yang lain. Iya, itu sama saja. Meskipun di sini misalnya kita satu tempat, tapi dia tidak tahu bahwa kita sedang mendoakan dia, sama saja. Atau dia berada di tempat yang sangat jauh, kita di sini, itu sama. Iya. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a bi dhahril ghaib." Iya, mendoakan orang yang tidak ada di dekatnya atau dia tidak ketahui, iya, itu mustajabah. Itu pasti dikabulkan. Iya, pasti dikabulkan. Iya, dikabulkan oleh Allah dan dampaknya kepada yang mendoakan besar. Iya. Inda ra'sihi malakun muwakkilun fakullama da'a li akhihi khair faqala al malakul muwakkilu bihi iya walaka bimisli. Iya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, iya, maka malaikat yang diwakilkan itu akan mengatakan bagianmu begitu juga. Bagianmu begitu juga. Nah,
Makanya dari hadis ini itu banyak kita dapatkan dari sirahnya para salafun as-salih. Kalau mereka merasa doanya kadang tidak dikabulkan oleh Allah, dia merasa tidak dikabulkan oleh Allah, maka salah satu trik yang mereka lakukan apa? Doakan saudaranya. Doakan saudaranya. Kenapa? Sebab malaikat yang mengatakan walaka bimisli, untuk kamu seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Di dalam lafaz yang lain itu malaikat mengatakan amin. Nah, sehingga kalau konteksnya seperti tadi, ya Allah, pertemukanlah saudaraku itu dengan jodohnya. Iya. Maka malaikat akan mengatakan amin dan walaka bimisli, kamu juga akan dapat. Tertawa ini kalau bagian-bagiannya seperti itu ya. Nah. Jadi iya, tidak perlu cemburu ya. Iya, apalagi melihat kawan kita sudah punya istri 2, 3, 4. Iya, doakan dia. Ya. Nah, malaikat akan mengatakan untuk kamu juga. Tenang. Iya. Nah. Olehnya jemaah sekalian, jangan kita pelit. Iya. Meskipun dalam urusan doa. Iya. Pelit meskipun dalam urusan doa. Minimalnya kita doakan saudara kita. Yang saya melihat khususnya kita kaum muslimin, iya, dimanapun mereka berada, untuk belajar Islam dengan baik itu kadang masih malas, masih ogah-ogahan. Tapi kalau aksi-aksi yang untuk suara lantang, kumpul-kumpul dan seterusnya, semangat. Tapi untuk belajar Islam dengan baik dan benar itu masih ogah-ogahan. Nah, yakin Islam itu menyelamatkan, tapi tidak mau diatur oleh Islam. Ya, yakin Islam itu agama yang benar, agama yang bisa menyelamatkan, tapi dia tidak mau diatur kehidupannya oleh Islam. Nah, yang dia pikirkan bagaimana hidup enak, hidup nyaman, tapi dia lupa memikirkan bagaimana mati yang nyaman, mati yang enak. Iya. Mereka saudara-saudara kita yang kadang kita cuma bisa menyalahkan dia. Apa ini tidak sholat? Apa ini minum khamar? Apa ini masih isbal? Masih begini, masih begini, masih begini. Kenapa tidak doakan dia? Jangan cuma tahu menyalahkan doang. Toh dulu kita juga mungkin lebih parah dari itu. Ya? Lebih parah dulu kita. Iya. Atau mungkin keadaan kita lebih parah dari dia. Kenapa? Kita sudah tahu ilmunya, kadang masih melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, makanya jangan cuma salahkan apa ini begini dan seterusnya, kamu itu begini. Doakan dia. Nah, doakan, berikan hidayah kepada saudara saya. Itu malaikat akan mengatakan walaka bimisli, kamu juga akan diberikan hidayah. Nah, kamu juga akan diberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah atau pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya seorang anak tidak boleh berputus asa dan tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya itu non muslim atau pelaku kejahatan atau pelaku maksiat. Ya. Seorang anak tetap ada kewajiban untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Secara khusus dalam hadis ini ibunya. Meskipun ibunya tersebut, orang tuanya itu bukan Islam, non muslim. Atau diambil kias dari hal tersebut, meskipun orang tuanya ahlul bid'ah, meskipun orang tuanya adalah ahlu maksiat, ya, atau pelaku kejahatan kelas kakap, kewajiban berbuat baik dan berbakti itu tetap ada bagi si anak. Dan di antara bentuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua yang seperti kita sebutkan itu, adalah
kita mendoakan dia diberikan petunjuk. Mendoakan dia diberikan petunjuk atau hidayah. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Seorang muslim, muslimah, apalagi dia seorang penuntut ilmu syar'i, tidak boleh ada dalam kamusnya sama sekali itu istilah putus asa, putus harapan. Jangan pernah ada itu. Nah, jangan pernah kita mengatakan saya sudah sering menasihati, saya sudah sering mengajak, tapi tetap begitu. Terus cari cara lain. Iya. Kalau semua cara sudah kita tempuh, doakan. Terus doakan selama dia masih hidup, masih ada harapan. Selama dia masih hidup, itu masih ada harapan. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Iya. Beliau mendoakan ibunya. Bahkan beliau meminta kepada manusia yang paling utama, manusia yang paling afdal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendoakan ibu beliau. Untuk mendoakan ibu beliau. Naam. Sehingga sekali lagi, tidak ada dalam kamus seorang muslim dan muslimah itu istilah putus asa. Sebab putus asa itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, dan itu hanyalah untuk dua golongan manusia. Kalau bukan untuk orang kafir, maka itu untuk orang fasik. Dia sebutkan di dalam Al-Quran, wala ya'asu min ruhillah, wala ta'asu min ruhillah, wala ya'asu min ruhillah illa al-qawmil kafirin. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sebab yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang kafir. Hanya orang kafir, bukan seorang muslim. Seorang muslim selalu penuh dengan harapan, raja. Selalu penuh dengan harapan dan diimbangi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan boleh menyampaikan aib. Atau sesuatu yang dianggap aib. Kepada orang tertentu untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian. Boleh, dan itu tidak termasuk ghibah. Abu Hurairah, aibnya apa? Ibunya ternyata masih non-muslim. Nah, kalau di kalangan kita yang semuanya di sini Islam, muslim, insyaallah, mungkin ibu ada di antara kita, ibunya itu pelaku kejahatan, ahlul bid'ah. Apalagi ini malak-malak ini sekarang ini. Habis itu telur. Penjual telur kebingungan. Sebenarnya penjual telur tidak kebingungan. Mereka sedang berpesta. Kita yang konsumen telur bingung. Habis. Nah. Dan seterusnya. Itu kan ta'awun dalam kebidahan. Ta'awun dalam kebidahan. Nah. Mungkin ada keluarga kita seperti itu. Ada orang tua kita seperti itu. Dapat keuntungan dari ta'awun dari hal-hal yang memang itu adalah terlarang. Nah, itu kan naib, itu celah. Apalagi kita ini seorang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah disebut mustaqim. Nah, masa ibunya begitu? Itu kan naib. Nah, kalau hal itu disampaikan kepada orang tertentu, tidak pada semua orang ya. Tidak pada semua orang. Kenapa? Abu Hurairah tidak sampaikan ke sahabat yang lain. Beliau hanya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah bisa memberikan jalan keluar atau solusi.
maka boleh hal tersebut, dan itu tidak termasuk ghibah. Itu tidak termasuk ghibah. Selama kita yakin bahwasanya kita curhat kepada orang yang tepat, dan kita yakin dia bisa memberikan solusi dengan izin Allah. Tujuannya apa? Kita minta solusi, bukan menyebarkan aib begitu saja. Dan jangan disebutkan di media-media sosial, dipasang di status Facebook, dipasang status WA, LINE, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Nah, kalau mau tidak termasuk ghibah, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sampaikan kepada orang yang memang tepat, insyaallah dia bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Nah, dibedakan itu ya, sebab kadang iya kita tidak bisa bedakan mana ghibah dan mana yang tidak termasuk ghibah. Nah, mana ghibah, mana yang tidak termasuk ghibah. Salah satu contohnya itu kita sebutkan. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu menyebutkan beberapa selain daripada yang saya sebutkan itu. Nah, sehingga boleh ya kita menyampaikan aib iya kepada orang tertentu, tujuannya, niatnya diperbaiki. Ya, tujuan, niatnya, atau bahasa yang lain, tendensinya itu apa? Nawaitunya apa? Kalau nawaitunya ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan jalan keluar, tidak apa-apa. Nah, termasuk ya bagi ibu-ibu yang mendengarkan ini secara online ya di rumah, ya, istri-istri bapak-bapak yang ada di sini, ya. Nah, kalau suaminya pelit, seke, ya, keras kepala dan seterusnya, ya, itu kan aib. Nah, kalau tidak ditemukan jalan keluar dan solusi di antara mereka berdua, boleh dia ajukan itu kepada orang yang dianggap bisa menyelesaikan insyaallah dengan tujuan tadi. Iya, diberikan penyelesaian atau solusi. Bukan sekedar iya menyampaikan aib begitu saja. Nah, sebagaimana Hindun bintu Utbah itu pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, ya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid." Wahai Rasulullah, itu Abu Sufyan laki-laki yang seke, laki-laki yang pelit. "Mayutini, mayakfini, mayuti, mayakfini, iya, wabaniyah." Dia tidak memberikan apa yang bisa mencukupi saya dan tidak memberikan apa yang bisa mencukupi anaknya. Apakah boleh saya mengambil dari hartanya tanpa dia ketahui? Itu kan menyampaikan aib. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Itu boleh kepada orang yang tepat. Dan orang itu bisa berikan solusi. Tidak boleh sembarangan kita sebarkan. Nah, maka Rasulullah berikan solusi. Iya, kata Rasulullah, boleh. Khud ma yakfiki wa baniki. Ya. Ambil apa yang cukup untuk kamu dan untuk anakmu. Bukan ambil semua. Ya. Bukan ambil semua. Iya. Naam. Sehingga boleh ketika itu si istri ambil apa yang mencukupi dia untuk dirinya dan iya dan anaknya ketika suami itu pak rekengan. Ya. Cocok itu bahasanya ya. Kalau di sini, kalau di Makassar itu kan gitu, pak rekengang. Iya, semuanya mesti dibuatkan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kalau mau ke pasar, pulang, iya, tadi uang 15 juta itu tolong bikinkan LPJ-nya. Iya. Uang becaknya, uang parkirnya semuanya masuk di situ. Kalau dapat suami seperti itu, nah, sebaiknya Anda banyak-banyak istighfar. Nah, dan doakan suami Anda. Ya. Doakan supaya dia dapat hidayah. Ya. Bukan doakan cepat mati. Ya, hati-hati ya. Nah. Baik. Ini beberapa faedah ya
dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Iya. Nah, sampai di sini kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan maka kami persilahkan. Tayyib. Orang tua ya. Iya. Orang tua yang meninggal di atas kekafiran. Ya. Orang tua yang meninggal di atas kekafiran. Sampai di mana batasan anak yang muslim, anaknya itu muslim ya, dalam pengurusan jenazah orang tuanya. Pertama, tolong difahami bahwa tidak boleh seorang muslim ikut apalagi jadi sponsor utama dalam melakukan penyelenggaraan jenazah orang yang kafir. Meskipun orang kafir tersebut adalah orang yang dekat, keluarga dekat, kerabat dan seterusnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Paman dekatnya Nabi yang selalu membela beliau, meninggal di atas kekafiran. Iya. Naam. Iya. Selalu membela beliau. Pamannya beliau. Ini beda dengan paman-paman yang lain. Memang paman yang lain kafir tapi menentang Nabi. Kali ini tidak. Abu Thalib selalu membela Rasulullah. Ada yang menyakiti Rasulullah, Abu Thalib yang terdepan. Iya. Tapi ketika Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya menyuruh anaknya. Siapa itu anaknya? Ali bin Abi Thalib. Iya. Apa kata beliau? Kuburkan bapakmu. Kuburkan bapakmu. Cuma disuruh kubur, ya. Bukan disuruh apa? Bungkus jenazahnya apa semua? Ya terserah. Suruh kubur tok. Sejumlah ulama menjelaskan, iya, itu kalau tidak ada dari kalangan keluarganya yang mengurusi jenazahnya. Ya, maka boleh anaknya ketika itu langsung menguburkan. Begitu saja. Tidak ada upacara, ya. Tidak ada tembakan salvo, tidak ada. Tidak ada itu semua. Pokoknya langsung dikuburkan. Selesai dikubur, angkat kaki. Itu saja. Iya. Tapi kalau ada dari kalangan non-muslim yang bisa mengurus jenazahnya, silahkan mereka urus. Silahkan mereka urus. Ini bukan bagian toleransi. Bukan. Toleransi bukan dalam bagian seperti itu. Ya. Jangan disalahfahami. Enam. Itu bagian wala wal bara, bagian akidah, loyalitas dan kebencian. Iya, loyalitas seorang muslim, muslim bukan non muslim. Enam. Iya, sehingga batasannya cuma sampai di situ saja. Kemudian yang kedua, iya, seorang anak, iya, tidak boleh dia melakukan, tidak boleh dia mendoakan, iya, apa kebaikan apapun untuk orang tuanya yang meninggal di atas kekafiran. Yang boleh dilakukan hanya sekedar mengunjungi kuburannya tanpa ada bentuk doa-doa dan seterusnya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Beliau mengatakan faqattun Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Suatu malam saya kehilangan Nabi. Ternyata Nabi tidak ada di sisi beliau. Ternyata Nabi ada di pekuburan. Iya, dan beliau menangis ketika itu di pekuburan. Beliau mengunjungi kuburan ibunda beliau. Nah, maka kata Nabi SAW, "Istazantu Rabbi." Saya meminta izin kepada Allah. Iya, an astaghfira laha, untuk memohon ampun untuk ibu saya. Falam yu'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan saya.
Nabi minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun ibunya yang meninggal di atas kekafiran. Allah tidak izinkan. Fasta'zantu an azurha fa uzinali. Saya meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibu saya. Saya diberi izin oleh Allah. Makanya boleh cuma kunjungi kuburannya. Tanpa ada bentuk doa, apalagi baca-baca. Ya. Jadi cuma sampai batasan itu saja. Iya, masalah orang tua yang meninggal atau kerabat keluarga yang meninggal di atas kekafiran. Nah, di atas kekafiran. Taib. Saya minum dulu. Baik. Ini ada pertanyaan yang semi mirip, cuman tidak sama, ya. Mirip tapi tidak sama. Kata sang penanya, bagaimana hukumnya menghadiri jenazah teman yang non muslim? Iya. Nah, kalau untuk keluarga, kerabat dan orang tua saja, iya. Seperti yang kita jawab tadi, yang kita sebutkan tadi, mesti demikian. Apalagi itu kalau cuma teman. Ya. Untuk bapak saja itu cuma langsung dikuburkan begitu saja. Mau kunjungi kuburan kunjungi, tapi tidak boleh didoakan. Itu untuk bapak, ibu, keluarga, kerabat yang mereka ini penyebab kita ada di dunia ini. Tapi Islam melarang kita melakukan hal-hal yang pada esensinya memohonkan ampun. Itu keluarga saja. Apalagi kalau cuma teman, iya, kawang. Iya, tetangga, kapolo, itu lebih-lebih lagi. Enam, iya. Dan biasanya, apalagi kita hidup di Indonesia ini, banyak non-Muslim, suruh serahkan kepada temannya yang lain, yang juga non-Muslim, urus jenazahnya sesuai dengan agama dan kepercayaanmu. Anda cukup jadi penonton dari jauh, ya, cukup jadi penonton. Kalau mau nonton, itu pun kalau ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, mending antum pulang, persiapkan diri tidur siang, nanti malam tahajud minta doa supaya dapat jodoh. Itu yang lebih tepat, ya. Nggak usah pikirkan kawan yang kafir. Ini diri kita sendiri ini gimana ini, ya. Nah. Jangan sampai kita seperti kawan kita mati. Nah, belum dapat jodoh. Makanya mulai besok planningkan baik-baik. Besok cepat, ya. Kalau bisa tidur siang, persiapan nanti malam tahajud, sepertiga malam doa kepada Allah. Iya, dekatkanlah jodoh saya dan seterusnya. Minta, ya. Pikirkan dulu diri kita sendiri dulu. Nah, nanti insyaallah di sini semua akan mendoakan antum. Ya, dan dilihat cocoknya antum itu didoakan apa, insyaallah mereka tahu. Ya, saya juga tahu insyaallah. Nah. Iya, tayib sekira begitu, ya. Sudah masuk waktu, ya. Untuk pertanyaan kedua nanti antum sampaikan kepada pihak-pihak yang ada di belakang sana. Nah. Demikian saya tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita membangun amalan-amalan soleh kita, dan amalan soleh tersebut merupakan bekal tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar ada datangnya dari Allah, yang keliru pasti datang dari kami dan dari syaitan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.